Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdhati waddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, musyawarah nasional ulama Nahdlatul Ulama dan konferensi besar pengurus besar Nahdlatul Ulama dapat terselenggara pada hari ini di pesantren MTM Kempek Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Sebagai forum tertinggi setelah muktamar, Munas Alim Ulama dan Kombes NU memiliki otoritas untuk membicarakan masail diniyah, yaitu masalah-masalah keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, disebut masail waqi'iyah. Masalah-masalah yang bersifat tematik disebut masail maudhu'iyah, dan masalah qanuniyah, yaitu kita menganalisis, mempelajari dan mendalami undang-undang produk pemerintah yang dinilai oleh ulama bertentangan atau minimal tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama rakyat miskin, rakyat kecil. Juga Munas membicarakan pelaksanaan keputusan Muktamar NU Makassar melakukan kajian atas perkembangan keumatan dan kebangsaan, serta memutuskan peraturan-peraturan organisasi. Film ini adalah potret program pengurus besar Nahdlatul Ulama, amanah Muktamar NU 2010 di Makassar, yang telah dan masih dikerjakan sejak akhir tahun 2010 hingga bulan Agustus 2012. Kami sampaikan dalam forum ini sebagai bahan bagi kita untuk membicarakan amanah Muktamar NU 2010 yang harus dilakukan oleh semua pengurus Nahdlatul Ulama dari tingkat pengurus ranting sampai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami berharap ada langkah strategis dan kesepakatan cerdas dari peserta musyawarah ulama dan kombes NU kali ini demi kemajuan NU di masa mendatang. Atas nama pengurus Nahdlatul Ulama, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian partisipasi dalam suksesnya program-program NU 2 tahun terakhir ini. Semoga amal baik kita dibalas oleh Allah Ta'ala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan Muslim di Nusantara sepanjang sejarah berlangsung rukun dan damai, mampu menciptakan persaudaraan antar sesama umat beragama. Pola hidup yang damai tidak lepas dari karakter dakwah yang santun dan ramah. Bermula pada masa dinasti Umayyah pertama yang berpusat di Suriah, bertepatan dengan abad ke-7 Masehi, Muawiyah ibnu Abi Sufyan mengirimkan diplomatnya ke Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Menyusul dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak, bertepatan pada abad ke-9 Masehi, mengirimkan delegasi dakwah ke wilayah Sumatera Utara. Kemudian gelombang para wali yang dikenal dengan Wali Songo memasuki Jawa di akhir abad 14 Masehi. Akhirnya hampir seluruh masyarakat Nusantara memeluk agama Islam. Pola dakwah para wali di Nusantara adalah menjadikan ajaran Islam sebagai nafas kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk menjaga kualitas kehidupan masyarakat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka para wali mendirikan pondok pesantren di penjuru Nusantara. Dari pondok pesantren inilah para kiai berjuang memikirkan kelangsungan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara.
kontribusi pondok pesantren membangun peradaban Islam di Nusantara masih jelas jejaknya. Saat terjadi proses pembodohan dan penindasan di penghujung abad 19 Masehi, para kiai pondok pesantren tidak kenal lelah mempertahankan identitas bangsa. Maka pada tahun 1916, lahirlah Nahdlatul Wathon. 1918, Taswirul Afkar. 1918, Nahdlatut Tujar. 1925, Syubbanul Wathon. 1926, Komite Hijaz. Puncaknya di kota internasional saat itu, Surabaya, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926, para kiai mendirikan Nahdlatul Ulama. Para kiai tersebut adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bistri Syansyuri Denanyar Jombang, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Nahrawi Tohir Malang, Haji Ndoro Muntoha Bangkalan, Kiai Haji Abdul Hamid Fakih Sedayu Gresik, Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding Cirebon, Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya, Kiai Haji Mas Awi Abdul Aziz Surabaya, Kiai Haji Abdullah Ubaid Surabaya, Kiai Haji Dahlan Ahya, Syekh Ahmad Ghanaim Mesir, dan masih banyak ulama lainnya. Nahdlatul Ulama telah berkiprah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Pada Muktamar NU ke-1 tanggal 21 Oktober 1926, NU memberikan rumusan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah melalui konsep bermazhab. Begitu juga Muktamar kedua tahun 1927, NU memberikan pijakan kuat kepada masyarakat dalam menghadapi penetrasi kebudayaan Barat yang dibawa Belanda. Muktamar di Banjarmasin tahun 1936 memberikan pijakan kuat tentang hubungan agama dan negara. Dikala umur Republik masih hitungan bulan, dikeluarkan resolusi jihad hingga meletus pertempuran sepanjang bulan November 1945 di Surabaya. Dan dikuatkan lagi dengan keputusan Muktamar NU tahun 1946 di Purwokerto tentang kewajiban mempertahankan kemerdekaan. Muktamar di Purwokerto juga merumuskan hubungan antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di saat pemerintah dilemahkan, Muktamar tahun 1954 di Surabaya memberikan dasar yang kuat terhadap institusi kepresidenan. Konferensi Besar NU kedua tahun 1961 di Jakarta memberikan landasan reformasi agraria. Rapat NU di Salatiga tahun 1962 memberikan landasan atas kepemimpinan perempuan. Memasuki fase penguatan masyarakat sipil, Muktamar NU 1984 memberikan landasan tentang hubungan Pancasila dan agama, termasuk tekad kembali ke Khitah NU 1926. Menjelang reformasi, Munas dan Konves NU tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat, para kiai merumuskan landasan berdemokrasi. Muktamar NU ke-30 di Kediri memberikan landasan kuat atas komposisi parlemen Indonesia. Muktamar NU di Solo tahun 2004 memberikan rumusan tentang clean governance. Muktamar NU di Makassar tahun 2010 memberikan rumusan tentang relasi hukum positif dengan hukum Islam. Sejarah panjang bangsa Indonesia nyaris tidak pernah sunyi dari kontribusi Nahdlatul Ulama. Tak terhitung kader NU berkhidmat untuk bangsa dan negara sejak pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, era Orde Lama, zaman Orde Baru, hingga era reformasi. Pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Nahdlatul Ulama memilih Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud
sebagai Rois Am PBNU dan Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj sebagai Ketua Umum PBNU. Pada era inilah Nahdlatul Ulama bertekad makin memperkuat perannya membangun peradaban Indonesia. Saya merasa terharu, merasa sedih juga karena bapak-bapak para muktamirin memberikan amanat kepada saya, yaitu diserai untuk menjabat Rois Am PBNU untuk tahun 2010 sampai 2015. Saya tidak akan tertarik dengan tawaran-tawaran politik. Saya tidak akan maju jadi cawapres, tidak akan maju jadi capres. Walaupun siapapun yang mengajak, alhamdulillah dipercaya amanat menjadi ketua umum NU sudah di atas segalanya menurut saya. Terdapat 16 isu strategis hasil muktamar NU tahun 2010 di Makassar yang lalu sebagai amanah yang harus dilaksanakan pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. 1. Penguatan paham ke-NU-an. 2. Penguatan dan penataan kelembagaan. 3. Pengembangan media dan teknologi informasi. 4. Pemberdayaan ekonomi umat. 5. Penataan dan peningkatan kualitas pendidikan. 6. Pengembangan dan pelayanan kesehatan. 7. Pelayanan sosial dan kependudukan. 8. Perlindungan tenaga kerja dan buruh. 9. Penguatan jaringan kerja nasional dan internasional. 10. Pemberdayaan hukum dan penegakan keadilan. 11. Pemberdayaan politik warga. 12. Pengembangan dakwah dan pemikiran keagamaan. 13. Mobilisasi dana dan pengelolaannya. 14. Kaderisasi. 15. Peningkatan kualitas lingkungan adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana. 16. Pengembangan kebudayaan NU. 16 isu strategis Nahdlatul Ulama tersebut adalah jawaban atas problem kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, khususnya yang dialami warga Nahdiyin. Penguatan paham ke-NU-an menjadi isu strategis, terutama memasuki era reformasi. Peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-85 yang dipusatkan di Stadion Bung Karno, Jakarta adalah test case sejauh mana masyarakat menerima NU saat ini. Faktanya, 150 ribu Nahdiyin dari berbagai kota membenamkan gelora Bung Karno. Antusiasme masyarakat terhadap NU berarti penerimaan masyarakat terhadap amaliah NU. Berbagai kegiatan digelar untuk penguatan ke-NU-an, seperti tausiah Ramadan, silaturahmi ulama dan umaro. Mengenalkan paham ke-NU-an juga dilakukan melalui berbagai forum ilmiah, seperti seminar, halaqoh, bedah buku, diskusi, kampanye Islam Rahmatan Lil Alamin, dan lain sebagainya. Halaqoh, konsep peningkatan peran dan wawasan keulamaan. Penguatan dan penataan kelembagaan. Setelah mengumumkan kepengurusan periode 2010-2015, PBNU langsung bekerja. Pada rapat koordinasi di Puncak Bogor, PBNU menghasilkan kesamaan persepsi tentang 16 isu strategis dan distribusi tugas kepada lembaga, lajnah, dan badan otonom di lingkungan PBNU, sehingga semua lembaga dan lajnah aktif, kuat, dan tertata. Distribusi amanah Muktamar Makassar kepada lembaga, lajnah, badan otonom memudahkan PBNU sehingga bisa lebih fokus memikirkan persoalan yang mendasar seperti menata organisasi, diklat manajemen, diklat hisab dan ru'yat, dan pustaka hisab ru'yah, koordinasi lintas lembaga dan lintas tingkatan, dan lain-lain.
sosialisasi hasil keputusan muktamar dan pemenuhan fasilitas kerja yang representatif. Tata kelola organisasi. Pengembangan media dan teknologi informasi. PBNU memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung program dan kegiatan. Setelah sukses dengan pengembangan media NU online, PBNU memfasilitasi PWNU se-Indonesia untuk merintis media NU online, juga PCNU-PCNU. Pelatihan jurnalistik, reportase, dan keredaksian juga dilakukan. Di samping koordinasi insan jurnalis di beberapa tempat, televisi swasta pun digandeng PBNU dengan membuat program bersama tentang keislaman perspektif NU. Di samping juga dilangsungkan pengajian online sehingga dapat diakses Nahdliyin di seluruh dunia. Pemberdayaan ekonomi umat dimulai dari pondok pesantren agar mandiri. Berbagai program digelar seperti pelatihan manajemen usaha, keterampilan, pembangunan ruang unit usaha, permodalan, dan lainnya. Konsolidasi potensi ekonomi Nahdliyin juga diidentifikasi dengan berbagai seminar, workshop, kajian, pelatihan entrepreneur, kongres, hingga pameran. Bahkan untuk pameran ekonomi sudah diselenggarakan 2 kali. Puncaknya adalah lahirnya Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Surabaya. Penataan dan peningkatan kualitas pendidikan. PBNU membentuk sistem data dan peta satuan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan, potensi dan penataan aset pendidikan. Atas keputusan tersebut, madrasah di lingkungan pondok pesantren pun tidak mengalami diskriminasi. Kegiatan lainnya adalah peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, peningkatan mutu kelembagaan pendidikan formal dan non-formal, termasuk berbagai pelatihan, workshop, dan kajian. Bersama pemerintah, LP Ma'arif NU melakukan sinergi program dalam rangka kesuksesan pendidikan nasional. Dan pelayanan kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia masih perlu mendapatkan perhatian. PBNU melihat perlu diciptakannya kemandirian ekonomi keluarga agar problem kesehatan dapat diminimalisir. Pelatihan-pelatihan pun digalakkan. Penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS, pengendalian malaria, dan layanan konseling kesehatan lainnya. Anak usia remaja juga mendapat perhatian PBNU. Di luar bimbingan agama, mereka juga perlu mengerti tentang kesehatan reproduksi remaja dan bahaya HIV/AIDS. Tugas berat LKNU dilakukan bersinergi dengan NGO baik dalam negeri maupun luar negeri, serta bermitra dengan pemerintah, juga berkoordinasi dengan pengurus wilayah. Pelayanan sosial dan kependudukan. Pada dasarnya, setiap gerakan NU adalah layanan sosial. Bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan sosial dan ibadah. Seperti memberikan bantuan modal usaha, bantuan beasiswa, bantuan modal kerja, bantuan bibit untuk petani, dan bantuan teknologi informasi. Meskipun begitu, PBNU berupaya meningkatkan peran sosial NU di setiap waktu.
Pada periode ini, NU juga menyukseskan program Keluarga Berencana. Penguatan jaringan kerja nasional dan internasional. Kebijakan menyerahkan kerja teknis kepada lembaga lajnah dan badan otonom memudahkan PBNU untuk meningkatkan hubungan baik dengan semua pihak di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, PBNU menjalin hubungan baik dengan LSM, ormas keagamaan, dan pemerintah. Sedangkan di tingkat internasional, PBNU menjaga keseimbangan hubungan antara dunia Islam dan Barat. PBNU melakukan muhibah dan kerjasama dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Namun juga menjalin melakukan hal yang sama dengan negara-negara Muslim di Asia dan Afrika. Beberapa program kerjasama internasional pun berlangsung secara berimbang. Seperti pelatihan demokrasi, workshop HAM dan kemerdekaan beragama, seminar internasional keislaman, dan lain sebagainya. Pada 2011, Ketua PBNU dimasukkan dalam 17 tokoh berpengaruh di dunia Islam. Ini adalah karena kebesaran NU yang diakui dunia. Pemberdayaan hukum dan penegakan keadilan. Keadilan adalah satu prinsip kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Karena itu, komitmen PBNU terhadap penegakan keadilan tidak pernah surut. Beberapa waktu lalu, PBNU memenangkan judicial review atas satu pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang merugikan madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama. PBNU terus melakukan kajian terhadap beberapa undang-undang yang merugikan rakyat. Salah satu yang sedang proses uji materi adalah Undang-Undang tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyerang petani tembakau. Asosiasi Ekonomi Pertanian selalu menyebutkan bahwa kebijakan pangan pertanian yang dilakukan negara itu lebih banyak dobosnya, lebih banyak pencitraannya dibandingkan dengan manfaatnya. Persoalan lain yang penting adalah penegakan hukum. PBNU melakukan advokasi atas berbagai kasus hukum yang menimpa masyarakat. Dan pada tahun ini sedang diluncurkan layanan hukum untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kasus hukum. Pemberdayaan politik warga. Kembali ke hitoh NU adalah kunci dari perilaku warga NU. Sikap tersebut menjadikan warga NU mempunyai kemerdekaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Padahal dulu itu pendahulu kita yang mendirikan NU memilih nama Nahdlatul Ulama, bukan Nuhudul Ulama. Padahal maknanya podo, bangkitnya ulama. Memilih Mas Darmawan dengan harapan NU bangkit sekali terus tidak tidur-tidur. Tapi ini aku bangun. Maka selanjutnya, PBNU mempunyai kewajiban melakukan pembekalan politik warga, seperti pelatihan persiapan parlemen, pengembangan dakwah dan pemikiran keagamaan. Pada periode ini, NU mendapatkan tantangan berat, yaitu polarisasi pemikiran dan tindakan antara yang radikal dan liberal. PBNU menjawab dengan melakukan pengembangan dakwah dengan menggandeng masyarakat kampus. Bersama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, PBNU menyelenggarakan simposium deradikalisasi agama. Tujuannya memberikan doktrin keagamaan ala NU agar tercipta iklim beragama yang sejuk dan damai, menjauh dari sifat ekstrim dan radikal. PBNU juga bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan pelatihan kontra radikalisme dan terorisme. Pemerintah berharap agar PBNU dapat membantu meluruskan kembali paham kelompok radikal di Indonesia. Mobilisasi dana dan pengelolaannya,
Kebesaran anggota NU hingga saat ini masih belum paralel dengan kekuatan modal NU. Potensi ekonomi warga NU masih belum terkelola dengan baik, sehingga menjadi kekuatan ekonomi NU. Pada periode ini, PBNU menyiapkan manajemen keuangan yang profesional dan akuntabel. Beberapa program dijalankan, diantaranya rekrutmen muntri, muzaki, dan funding. Pendaya gunaan zakat, infak, dan sodakoh diluncurkan dengan berbagai produk yang tepat sasaran, berdampak luas, dan berkesinambungan. Di samping itu, NU juga menerapkan sistem keuangan yang transparan, melibatkan audit eksternal, dan membukukan rekening di Bank Dunia atau Trust Fund. Dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan, PBNU dapat leluasa bekerja sama dengan mitra dan masyarakat. Hingga saat ini, mobilisasi dana sosial sudah melibatkan pihak eksternal. Namun, belum ada kemajuan dari internal NU. Kaderisasi. Kerja besar dan penting yang dapat menentukan masa depan NU adalah kaderisasi. Program ini tidak populis, namun harus dilaksanakan. PBNU melakukan kaderisasi yang fokus pada penguatan KNU-an pengurus NU di semua tingkatan. PBNU juga mendorong lembaga, lajnah melakukan kaderisasi, sehingga di masa depan tetap ada jaminan kader Islam yang memiliki komitmen Ahlus Sunnah wal Jamaah, perspektif NU. Kaderisasi juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan pengetahuan. Peningkatan kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Kesadaran menjaga lingkungan menjadi konsen PBNU. Salah satu programnya adalah memberikan bantuan mesin pembuatan pupuk organik untuk kelompok tani binaan. Upaya menjaga kualitas lingkungan lainnya adalah pelatihan sekolah lapang berbasis pendekatan spiritual. Diharapkan aktivitas di lingkungan terbuka dapat menjaga kelestarian lingkungannya. Menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana juga dilakukan dengan program Planas PRB, Pokja DNPI, MPBI, UNFCCC 2007, 2009, dan 2011, World Ocean Conference 2009, International Humanitarian Conference, dan lain-lain. Pengembangan kebudayaan NU. Pengembangan seni budaya di lingkungan PBNU berjalan cukup baik. Seperti pentas seni religi, produksi film pendek dan ikut FFI, Festival Kesenian Rakyat Borobudur, pentas teater Cheng Ho, diskusi budaya, penerbitan buku Negeri Cincin Api, defile budaya Nusantara, rasehan budaya, pentas wayang simfoni, pencanangan gerakan bulan budaya dalam rangka 50 tahun Les Bumi NU, lomba film ID santri dan pelajar, lomba penulisan esai kebudayaan dan pesantren, launching warung sinema, pemutaran film pelajar dan santri. Paparan di atas adalah program-program pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diamanatkan oleh Muktamar di Makassar. Yang kami perlu tekankan di sini adalah tentang pendidikan. Nahdlatul Ulama telah mengajukan izin untuk Universitas Nahdlatul Ulama atau yang disebut pendidikan UNU kepada Menteri Pendidikan Nasional. Sekarang sudah ada 28 yang kita ajukan di kementerian dan yang sudah turun izinnya dan beroperasional sudah ada 3. Satu adalah Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Nomor 2 adalah Universitas Nahdlatul Ulama Ternate.
juga Setikes NU Tuban, ini semua sudah beroperasional. Adapun yang lain sekarang lagi proses, itu kita sudah mengajukan ada 28 item calon Universitas NU dan perguruan tinggi NU lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.